warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, hari ini tentu hari yang spesial bagi kami di KPU Bangkai. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad, host podcast KPU Kabupaten Bangkai. Nah, seperti saya sampaikan di awal tadi, hari ini adalah hari yang spesial karena kami perdana tayang podcast KPU Bangkai. Tentu ini menjadi sarana KPU Bangkai untuk terus melakukan pendidikan pemilih dan menjadi sarana kami untuk melakukan sosialisasi tahapan pemilu. Tentu pada episode perdana yang spesial ini kami juga menghadirkan narasumber yang spesial, kira-kira begitu. Jadi kami malam hari ini menghadirkan narasumber Pak Santo Gutia selaku Ketua KPU Kabupaten Bangkai. Selamat malam Pak Ketua. Selamat malam Pak Ahmad. Sehat Pak Ketua? Alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Sehat-sehat Pak Ahmad. Teman pemilih, saya kira untuk teman pemilih Kabupaten Bangkai, saya kira sosok Pak Ketua tidak asing lagi Pak. Tapi paling tidak banyak orang yang ada beberapa hal yang tentu saya kira penting teman pemilih ketahui. Nah, kalau lihat dari sisi penyelenggara pemilu, saya kira Pak Ketua itu sudah karirnya luar biasa. Dari 3 lembaga penyelenggara pemilu sudah pernah semua Pak Ketua ada di dalamnya. Itu pun pada tingkat nasional. Jadi Pak Ketua, tentu saya kira-kira di pemilih, sebelum kita masuk ke hal yang lebih serius Pak Ketua, kira-kira kenapa bisa pulang kampung? Padahal kalau kita pikir-pikir, sudah ada pada level nasional, itu pun di KPRI, Bawaslu, dan DKPP. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Betul sekali, saya mengulang lagi bahwa ini istimewa karena perdana begitu. Kita berpodcast sebagai sarana sosialisasi, edukasi juga bagi teman pemilih di Kabupaten Bangkai. Nah, mudah-mudahan ini tetap terus berkesinambungan, tidak hanya kita gunting pita, gitu. Tidak hanya kita resmikan, tapi paling tidak ini langkah awal untuk kita tetap terus memasifkan sosialisasi kita atau melakukan pendidikan pemilih bagi masyarakat luas di Kabupaten Bangkai. Pertanyaan tadi itu sebetulnya saya tidak tahu ini apa namanya, pantas saya sampaikan di forum ini, sebab tidak ada kaitannya sebetulnya dengan penyelenggaraan pemilu atau pilkada begitu atau pengabdian. Cuman biar saya konsisten begitu jawaban saya waktu di pansel. Jadi memang 2010 saya ke Jakarta lalu bergabung di DKPP, dan waktu itu DKPP masih satu biro di dalam Bawaslu. Masih satu biro di dalam Bawaslu. Saya berkecimpung di situ. Lalu dalam perjalanan waktu saya ada di situ. Lalu 2020 saya ke KPU. Untuk KPU di Indonesia, di Bawaslu, di DKPP, dan sebagainya di KPU RI. Nah, saya pulang waktu itu, persisnya kita menjabat ini kan 1 tahun 1 bulan 4 hari, ya. Karena 26 Juli kita dilantik bersama-sama dengan teman anggota lainnya dan dilantik. Jadi waktu itu sempat memang ini Pak Ahmad sempat dikonfirmasi sama pansel juga, ya. Baik itu pansel maupun oleh KPU Provinsi waktu fit and proper test. Pak Santo, pertanyaan kira-kira begini, Pak Santo, apa alasannya pulang kampung? Jadi saya bilang kalau jawaban normatif saya mungkin sama dengan yang lain. Mau pulang kampung, mau mengabdi buat daerah, mau membangun daerah, mengambil bagian untuk bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan tahapan pemilu maupun pilkada. Itu benar. Tapi sebetulnya kira-kira begini, jawaban paling jujur cuma satu waktu itu. Memang agak lucu ini, tapi jawaban paling jujur cuma satu. Saya mau mengambil bagian hidup sama-sama dengan siapnya orang tua. Sesederhana itu. Luar biasa tuh. Iya.
saya mau ambil bagian untuk hidup sama-sama dengan saya punya bapak. Saya tinggal punya bapak. Ibu sudah almarhum. Paling tidak saya bilang begini, di harapan pansel, biar konsisten ya jawaban saya. Saya tidak mau berbeda dengan jawaban di awal. Paling tidak begini, kalau saya rindu saya punya bapak, saya bisa langsung berjumpa. Kalau dia sakit, saya bisa langsung rawat. Kalau dia menangis, saya bisa langsung lap air matanya. Sesederhana itu. Kalau pilihan untung rugi, pulang kampung adalah pilihan rugi kalau dari sisi hitungan-hitungan ekonomi dan politik. Betul. Hitungan ekonomi dan politik, kalau saya di pusat, itu berarti misalnya jangkauan relasi saya lebih luas. Ya. Lebih luas. Kemudian teman-teman saya juga mungkin bertambah di semua provinsi, kabupaten-kota di seluruh Indonesia. Nah kalau di Banggai kan paling saya keliling di 24 kecamatan di situ. Tapi sekali lagi ini bukan pilihan untung dan rugi, tapi ini pilihan pengabdian juga, pilihan saya sebagai anak di hadapan orang tua. Saya kira singkatnya Pak. Ya, luar biasa saya kira teman sendiri perjalanan hidup Pak Ketua. 2010 tinggalkan lu sekolah, kemudian akhirnya di 2023 kembali ke Banggai. Oke, saya kira apapun itu, tentu saya kira hari ini diberi amanah Pak Ketua. Siap. Saya panggil Pak Ketua siapa? Siap. Dia lebih iya. Beri amanah sebagai Ketua KPU Banggai. Nah, saya kira kita masuk ke hal yang lebih spesifik ke pemilu. Yes. Saya kira tadi memang penting karena memang di luar itu banyak pertanyaan. Pak Ketua ini sudah di skala nasional pulang ke Banggai. Kira-kira begitu. Pak Ketua, saya kira 2000 kemarin pada bulan Mei tanggal bulan kita sudah launching tahapan. Jadi, luar biasa kita di apa sudah launching, dan tentu ada hal yang saya ingat di situ, ada tagline yang kita masifkan itu waktu itu. Nah, salah satu tagline itu adalah pilkada sarana pot utusan. Nah, kira-kira harapan atau tagline ini harapannya apa dan maknanya apa kira-kira Pak Ketua untuk pilkada di Banggai? Foto utusan itu kalau dalam pengertian orang Saluang dari Banggai ini kan masyarakat aslinya itu ada 3 suku sebetulnya. Banggai, Saluang, Balantang. Tapi mayoritas itu saudara-saudara kita yang etnis Saluang. Tapi kira-kira begini, artinya foto utusan itu persaudaraan. Persaudaraan. Kalau orang Balantang bilang moto utus. Moto utus itu juga persaudara. Kalau orang Banggai bilang montolutusan. Itu sama juga, persaudaraan. Saya memang sempat, saya tidak mau mengklaim itu ide dari saya, tidak. Yeah. Gitu. Tapi ini sekali lagi ide kita bersama yang kira-kira saya dasar pikirnya begini. Kalau di rejim pemilu kemarin, itu kan pilkada sarana integrasi bangsa. Yeah. Itu jadi perekat. Gitu. Maksudnya jangan karena pemilu lalu kita terpecah, dis. Iya, yeah, betul. Tetangga, betul. Gara-gara beda warna. Betul. Tidak hanya tetangga, so, Pak, tidak hanya tetangga, bahkan di dalam satu rumah itu ini banyak faktor. Suami istri, ya. Ribut gara-gara beda pilihan. Beda pilihan. Nah, itu coba kita adopsi di Banggai. Foto utusan itu dia tidak boleh hanya dilihat sebagai teks atau tagline foto utusan. Menurut saya foto utusan itu dia punya jiwa. Dia tidak hanya raga, dia punya jiwa foto utusan. Kalau kita sebagai sandingan misalnya, kalau di Maluku sana, yeah, di Ambon itu, tapi maafkan saya kalau saya keliru, tapi saya tahu kalau di Ambon itu ada namanya pelagandong. Jadi mau ribut bagaimanapun, kalau sudah pelagandong karena persaudaraan, yeah, itu sudah selesai apa-apa. Tidak usah pakai hukum. Itu perekat, itu perekat. Nah, saya berharap juga foto utusan
apa namanya, maknanya sama, rasanya harus sama juga. Mau apapun kita berbeda pilihan, mau kita berbeda apa namanya, boleh beda beda pilihan atau beda sikap, beda cara pandang terhadap apakah itu di pemilu atau pilkada, tapi pastikan untuk putusan itu jadi berkat. Kita bersaudara, mau apa lagi? Tidak apa-apa kita berbeda, tidak apa-apa kita apa namanya, tidak apa-apa kita berbeda, tidak apa-apa kita bertengkar, tapi dengan argumen, bukan sentimen. Iya. Dengan argumentasi, tapi jangan sentimen. Ya namanya juga orang berebut kekuasaan, namanya juga orang berebut kursi jabatan, ya, pasti ada apa namanya, kompetisi. Kompetisi, orang berlomba-lomba. Nah, tapi pastikan bahwa dasar kita, pijakan kita itu butuh utusan, persaudaraan. Jadi sudahlah, ini hal yang biasa 5 tahun satu kali. Dan ini saya berharap juga ini terinternalisasi. Saya sering bilang ini, butuh utusan itu harus kita masifkan, harus diinternalisasi begitu. Bagi segenap warga masyarakat di Kabupaten Bangkai, kita butuh utusan, kita bersaudara, kita butuh utusan. Pilkada sarana utusan. Jadi pilkada itu bukan sarana pemecah, tapi pilkada itu sarana pemersatu. Sarana putusan. Sarana persaudaraan. Sarana persaudaraan. Gitu. Ya karena, memang, ya, karena memang pemilu itu kan DNA-nya itu daya rusaknya luar biasa, Pak Gatot. Memang harus ada bungkusan-bungkusan yang apa sifatnya lokal itu, local wisdom. Betul, betul, betul. Kan itu yang kadang-kadang kita kan hanya maknai kadang-kadang setiap pemilu. Di berbagai tempat bahkan itu kan sampai itu tadi satu rumah bahkan suami istri itu orang berbeda itu. Nah tugas kita sebagai penyelenggara itu kan ada fungsi pendidikan pemilih di situ, ada fungsi edukasi di situ. Kita mengedukasi masyarakat bahwa ini hal yang biasa, ini hal yang 5 tahun satu kali gitu. Biasa saja namanya rejim berganti, namanya sudah tahapannya untuk kita lakukan pilkada atau pemilu. Ini hal yang biasa, tidak usah terlalu kalau mendukung ya silakan mendukung, tapi jangan terlalu sampai harus memecah persaudaraan, memecah satu rumah. Tidak. Ini hal yang biasa. Saya kira luar biasa itu. Saya kira kita tidak pemilu itu kan tidak hanya kita bicara aspek terselenggaranya, putung hitung selesai terpilih pimpinan, tentu saya kira betul, betul. Aspek tadi itu penting, habis pemilu berjalan luber dan julir ya. Akhirnya kita tetap damai, betul, betul. Saya kira banyak di sudah pengalaman di banyak tempat itu konflik pasca pemilu dan bahkan saat pemilu itu, betul, betul, betul. Jadi dengan rekan-rekan penyelenggara ini kan kita punya ajaran ad hoc, tentu saya kira semangat ini pun kita suntik kira-kira begitu. Iya, iya. Untuk teman-teman. Nah, memang kan kita berharap sudah berapa kali kita lakukan pilkada atau pemilu, kan kita berharap baik itu penyelenggara, baik itu pemilih maupun peserta kan makin dewasa. Karena imunnya, karena sudah biasa, jadi imunnya sudah naik. Oh, iya. Kira-kira kalau ada isu ini biasa saja kita tangkapi, tidak usah terlalu berlebihan. Kemudian kita sudah pernah rasa misalnya ini pelajaran buat kita semua yang mungkin terjadi di daerah lain. Kalau misalnya kita mau dibayar, mau disuap, yeah. Oh ternyata tidak berdampak apa-apa buat daerah ini. Kita belum pernah ada sejarah orang kaya, orang yang tiba-tiba jadi kaya karena dia terima amplop misalnya, yeah. Misalnya pajak atau apa. Tidak ada sejarah. Satu amplop untuk 5 tahun. Untuk 5 tahun. Itu kan apa? Tidak dewasa kita berpolitik, tidak dewasa kita berpilkada begitu. Nah kan coba misalnya silakan bagi masyarakat, silakan hadir itu kampanye-kampanyenya para calon, karena itu hak publik. Betul. Kampanye itu hak publik supaya dia tahu, supaya dia jangan salah pilih. Berbeda tidak apa-apa, masing-masing sudut pandangnya kan beda-beda gitu. Saya akan pilih ini, saya akan pilih ini, itu wajar dan sah, tidak ada masalah. Daripada tidak kita mau apatis lalu nanti hari-hari baru kita sembarang coba kan, iya tidak tepat, tidak terdidik itu kita punya pemilih kan begitu kan, asal-asalan. Nah itu tidak kita harapkan. Apa
apalagi kan calon-calon kita ini kan saya kira kan tujuannya sama semua. Persis, persis. Cuma memang caranya yang beda, tergantung pemilih mau pilih cara pemimpin dengan cara yang mana yang tepat menurut keyakinannya. Persis, persis. Jadi bukan karena Wani Piro tadi bagaimana? Iya, bukan karena Wani Piro. Termasuk juga jangan juga misalnya orang kan orang memilih itu kan banyak variabelnya, banyak yang melatar belakangi. Yeah. Ada yang karena misalnya ada ikatan sejarah misalnya, atau mungkin karena ikatan darah misalnya, atau mungkin karena punya riwayat begitu, atau juga yang tadi yang kita bilang tadi itu gara-gara amplop. Tapi kan melampaui dari sekedar itu, kita harus jadi pemilih yang rasional, yang terdidik. Gitu. Jadi semata-mata kita pilih itu orang karena menurut pandangan kita misalnya dia punya visi yang baik, yeah, dia punya visi yang bagus, dan kita meyakini bahwa dialah orang yang tepat untuk mewakili kita atau untuk mengakomodasi semua kepentingan kita pada saat dia menjabat nanti. Kira-kira begitu. Sebenarnya itu bahwa punya sudut pandangnya beda-beda, ya silakan saja. Tapi kan kita punya keyakinan, kita meyakini betul, oh ini orang amanah, oh ini orang kira-kira apa yang saya butuhkan untuk daerah ini. Ada dengan apa, ini kira-kira. Saya titip sama dia. Ini orang yang amanah. Kira-kira begitu. Tapi tetap dalam bingkai foto utusan. Dalam bingkai foto utusan. Karena mau siapapun itu ya sama, kita punya saudara, kita punya kandung begitu. Tidak ada kalau kita mau cek misalnya ini kan Pak Ahmad baru selesai kemarin kita proses penerimaan pasangan calon. Coba kita cek, kita sambil kita buka itu visi dan misi. Betul. Kan tidak ada yang merusak ini daerah. Tidak ada yang kira-kira dia mau menang, kekayaan. Membangun semua begitu. Membangun semua. Tidak ada yang karena misalnya untuk kepentingan individu atau keluarganya, tidak ada. Semua dia membangun. Jadi dia sayang sebenarnya para calon ini yang sudah mendaftar. Dia sayang dengan masyarakat. Dia sayang di daerah sebetulnya. Makanya dia mau ambil bagian untuk mengambilkan dirinya buat daerah ini. Iya. Apalagi kan teman pemilih kan dalam proses pendaftaran kan saya kira sudah melihat semua penyampaian bakal calon. Saya juga mencatat Pak Ketua. Iya, iya. Jadi seluruhnya tiga calon itu menyampaikan pilkada damai dan ingin menyelenggarakan pilkada dengan riang gembira. Saya kira apalagi, misinya sudah sama semua. Betul. Saya kira semangat peserta KPU sama semangat persaudaraan tadi di foto utusan saya kira di Kabupaten Banggai. Betul. Nah, kira-kira Pak Ketua, itu kan kita punya harapan tadi foto utusan kira-kira. Teman-teman di KPU Banggai kira-kira mewujudkan itu, tidak tips-tipsnya itu kira-kira. Kira-kira penyelenggara kita, intinya kan ada di penyelenggara termasuk pemilih dan peserta juga. Betul. Kira-kira begitu. Iya, mencapai itu kan tidak juga bisa tiba-tiba. Betul. Begitu. Tidak apa simsalabim langsung tiba-tiba terjadi gitu kan. Tapi sebagai penyelenggara kan yang paling penting kita pastikan kita punya sumber daya itu betul-betul kerja profesional. Saya Pak Ahmad, saya waktu rejim pemilu kemarin saya sering bilang di forum, di banyak forum saya sering bilang begini, khusus untuk kita penyelenggara, tidak berat sebetulnya kita melaksanakan ini pemilu atau pilkada untuk kita di rejim ini misalnya. Yeah. Pemilu misalnya, undang-undangnya masih sama. Betul. Begitu juga di pilkada masih sama. PKPU-nya ada. Juknisnya jelas sekali. Nah, kita sebagai penyelenggara juga dibekali. Di BIMTEK lah, kira-kira begitu. Itu kan mudah sebetulnya. Yeah. Ada petunjuknya. Yang susah di kita ini kan, bagaimana menjaga trust publik. Kepercayaan masyarakat. Gitu. Sebagai contoh misalnya di Banggai ini. Ini kira-kira penyelenggara pemilu ini yang dari sisi tampilan publiknya kayaknya tidak meyakinkan, kecil-kecil semua, muda-muda semua, ini bisa tidak dilaksanakan ini pemilu atau pilkada yang besok kita menggelar? Tapi kan sudah kita buktikan kemarin. Jadi dari sisi internal sebagai penyelenggara kan bagaimana kita siapkan kita punya SDM, SDM kita pastikan dari mulai perekrutannya kita punya badan harus kita pastikan betul-betul adalah penyelenggara yang berintegritas, tidak boleh dia terafiliasi. Saya sering menyampaikan baik itu di forum BIMTEK, rakor, di internal, itu pastikan teman-teman bekerja itu penuh tanggung jawab.
teman-teman bekerja harus memastikan tidak ada hal yang mencurigakan. Kita kerja baik saja dicurigai, Pak Ahmad. Apalagi kita kerja penuh kecurigaan. Kita harus pastikan kita sebagai penyelenggara itu clear dulu. Mencerminkan sebagai penyelenggara yang betul-betul independen. Penyelenggara yang berintegritas. Supaya orang juga yakin. Kan begitu. Ini kalau kita tidak meyakinkan publik, ini orang juga khawatir ini. Besok ini pilkada bagaimana ini? Mau jadi atau tidak? Jangan-jangan ini terafiliasi. Ini orangnya siapa kira-kira? Betul, ini orangnya siapa? Makanya dari proses awal itu, perekrutan harus kita pastikan dia prosesnya berintegritas. Kita punya sumber daya. Kemudian dalam setiap tahapan kita bimtek mereka. Ini kan prosesnya awal kita rekrut, kita pastikan orang-orangnya itu betul-betul orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang dipilih, terlatih kalau bisa. Terlatih itu maksudnya bagi mereka yang tidak punya catatan buruk pada saat pelaksanaan apa, baik itu pemilu maupun pilkada sebelumnya, pernah jadi PPK, pernah jadi PPS, dia punya track record. Kalau dia bagus, kita rekrut lagi. Itu kan track record. Kalau memang dia misalnya belum pernah, ya kita pastikan dia tidak pernah terafiliasi. Begitu dia menjadi penyelenggara, ya kita bimtek dia. Kita dampingi dia. Kita isi dia punya isi kepala. Dengan pengetahuan-pengetahuan tentang pemilu maupun pilkada. Kita pastikan itu. Kita punya sarpras juga itu harus dipastikan. Logistik, gudangnya misalnya harus tersedia. Supaya ada kepastian di situ. Kita punya kantor misalnya. Kita punya fasilitas-fasilitas kayak podcast begini, kayak laptop, itu harus betul-betul tersedia. Memang tidak mahal, ada anggaran di situ. Tapi kan itu salah satu yang menunjang supaya orang juga yakin. Ini kalian bikin aplikasi, laptopnya ada tidak? Itu kan masalah juga. Jangan-jangan laptopnya tidak ada juga begitu kan. Tentu hal-hal yang lainnya, misalnya dukungan publik juga di luar sana, dukungan pemerintah daerah itu juga penting. Untuk sama-sama kita invite untuk melaksanakan ini tahapan. Ya, memang agak rumit kan, Pak Ketua, kita memastikan jajaran melaksanakan pemilu taat asas aturan. Satu sisi bersamaan kita memastikan juga dia taat etika gitu. Etika. Ya, itu bagian yang penting ya, Pak Ahmad. Dia taat etika. Dia mengerti betul bahwa kan begini, Pak Ahmad. Saya dan kita semua yang terlibat mengurus ini pemilu maupun pilkada. Sebelum kita dilantik itu kita diambil sumpah atau janji, Pak. Ya. Kita disumpah di situ. Kita ikat sumpah, ikat janji dengan Tuhan. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Begitu. Nah, itu kan masa kita mau enggan, masa kita mau main-main. Iya, mau baku akal dengan Tuhan begitu. Itu kan kita berjanji. Makanya cuma melaksanakan itu kan agak mudah dia, karena sudah ada petunjuknya, sudah ada aturannya, undang-undangnya jelas. Kan mau tidak kita komitmen terhadap penyelenggara pemilu di badan ad hoc PPK PPS itu. Saya tugas kami menagih janji. Kita tagih itu janji. Kalian ucapkan waktu pelantikan dan saya yang pandu itu. Karena kita sama-sama ada di situ. Termasuk mengingatkan diri saya juga. Kita ini bukan bekerja cuma di hadapan manusia, di hadapan calon, di hadapan masyarakat, tapi di hadapan Tuhan. Itu kan apa? Dan dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan. Secara hukum maupun etika. Jadi itu kira-kira Pak Ahmad tersendiri. Kira-kira saya tertarik berapa forum ketegasan Pak Ketua itu terhadap jajaran yang kira-kira lari-lari miring itu, Pak Ketua. Iya. Pak Ketua pernah bilang kalau misalkan ada ranting yang kurang baik itu dipangkas. Iya. Itu lengkapnya kira-kira. Iya. Coba ingat-ingat. Saya tentu bukan orang yang tidak tepat kalau saya bilang saya paripurna mengetahui ini A sampai Z-nya ini tahapan atau betul. A sampai Z-nya ini pemilu maupun pilkada gitu. Tidak lengkap dan tidak tepat kira-kira. Cuma kan karena mungkin saya sedikit mengerti, Pak. Saya sedikit mengerti dengan pengalaman yang saya punya. Saya coba flashback ke belakang. Tadi siang saya baru ketemu dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tematika. Saya coba kembali ke masa lalu saya di Untika, Pak Ahmad. Satu saya kan di Untika, Pak Ahmad. Iya. Ternyata skripsi saya itu tentang calon independen. Waktu saya masih di Untika. Iya. Tahun 2006. Iya, 2006. Skripsi saya itu tentang calon independen. Pas keputusan Mahkamah Konstitusi.
Lalu S2 saya ambil di Jakarta, saya ambil tentang kampanye. Kampanye di rejim Orde Baru. Saya sempat tulis skripsi. Tesis saya, kalau skripsi dan terlalu independen, tesis saya soal kampanye. Lalu saya, itu berarti kan saya melihat pemilu ataupun pilkada dari jarak yang dekat, kira-kira. Tidak dari jarak yang jauh, dari jarak yang dekat, karena hari-hari itu kita kerjakan. Kan paling tidak memang mungkin saya ada di pusat. Sulit saya menjangkau atau melihat langsung proses di bawah ini. Tapi kan dari kasus-kasus yang masuk, yang sudah kita baca, kita pelajari, kita putuskan. Kan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang begitu, Pak. Pengalaman-pengalaman orang bersoal. Saya dalam semua, dalam banyak kesempatan kepada semua jajaran, saya sering bilang, coba tegak lurus, tidak usah terlalu banyak gerakan tambahan. Makanya saya bilang, kalau teman-teman tidak siap mau main-main, mending keluar. Jadi kalau kalimat yang sering saya bilang itu, ranting-ranting yang tidak berbuah hendaknya dipotong supaya ada tunas-tunas baru. Gitu. Jadi kalau memang mau coba-coba, jangan di sinilah. Maksud saya, atau kalau mau kaya, jangan jadi penyelenggara pemilu. Tidak mungkin kaya jadi penyelenggara pemilu. Gajinya itu terukur. Terukur. Tidak suka-sukanya kita, tidak suka-sukanya teman-teman. Siapapun itu, baik di barat itu maupun kita yang permanen. Begitu. Tidak suka-suka kita. Ada aturannya. Sudah jelas itu. Kalau misalnya 10 misalnya. Satu bulan kita dapat 10. Kan sudah bisa kita hitung kalau 5 tahun dapat berapa. Itu jelas itu. Tidak mungkin dia lebih atau tidak mungkin dia kurang. Gue itu juga teman-teman benar itu. Di aturan itu sudah jelas gitu. Dan tidak mungkin akan kaya. Jadi kalau mau kaya, dia jadi penyelenggara pemilu. Jadilah misalnya pengusaha. Itu jauh lebih kaya. Ya. Atau kalau mau berpartai, ya silakan berpartai. Itu juga mulia. Mau jadi tim kampanye atau tim pemenangan dulu, itu juga sama mulianya. Ya. Kalau mau jadi tim kampanye, jangan jadi penyelenggara. Kira-kira begitu. Penyelenggara, iya. Pilih saja kan. Tidak apa-apa. Ya. Ini mulianya sama. Sama mulianya. Jangan jadi penyelenggara, jadi peserta, jadi pemilih. Sama dia mulianya. Jangan masuk, kemudian merusak kira-kira. Kasihan Pak Ketua lembaga ini. Kalau kira-kira di pertandingan sepak bola, ya kamu jadi lesman. Jadi wasit. Jadi penonton yang baik. Jadi pemain yang baik. Begitu. Selesai urusan. Karena kalau wasit kira-kira jadi pemain, kacau penonton Pak Ketua. Kacau penonton. Kira-kira begitu kalau kita konsepsi dalam pemilu. Ribut akhirnya. Ugal-ugalan gitu. Pemain ya jadi pemain. Wasit jadi wasit saja. Penonton silakan jadi penonton. Penonton yang baik. Gitu. Kalau mau tepuk tangan, tepuk tangan. Kalau diam, ya diam saja. Gitu. Jangan masuk ke garis. Itu yang bikin repot. Itu yang kadang-kadang kita ini. Dia, saya banyak kali saya tekankan itu. Ya, kalian itu pakai baju penyelenggara. Gitu. Ada logonya. Yang bertanggung jawabkan itu di hadapan publik dan Tuhan. Tidak semua orang bisa pakai ini. Tidak semua orang bisa pakai logo ini. Tidak semua. Hanya orang yang diproses, dia melampaui proses pendaftaran. Dia diuji, diseleksi di situ, baru kemudian dia bisa masuk. Jadi kalaupun sudah dipercaya, Tuhan sudah amanahkan, ya dijaga itu. Cara menjaganya sederhana itu. Saya sering bilang sama Bapak Ketua, tolong bantu kami, KPU. Tolong bantu saya, tolong bantu semua jajaran dari ini. Membantu kami itu tidak mesti harus juga tiap hari kantor KPU. Tidak harus tiap hari kasih saran segala telepon ketua, telepon anggota, telepon sekretariat. Dengan tidak membuat kami pusing, itu sudah sangat membantu. Yeah. Jadi apa yang sudah tertulis dikerjakan di bagian itu saja, tidak usah lagi ditambah-tambah. Kerjakan, jaga perilaku itu yang agak susah teman-teman ini kadang-kadang agak over. Yang itu yang suka warkop itu memang jadi penyelenggara agak sulit kalau syarat-syaratnya agak luar biasa. Karena kita kadang-kadang tidak menjadi dirinya kita lagi. Persis. Ada yang bilang jadi sombong, apalagi teman-teman peserta. Amat sebagai saya mengalami itu, Pak. Jadi kita ini kan per satu sisi kan manusia sosial juga, begitu, manusia sosial. Nah, kita banyak teman, kita banyak relasi. Nah, kita sudah jadi penyelenggara ini kan kadang-kadang apalagi lama terpisah dengan teman-temannya di sini begitu. Kita tidak tahu dia bergaul selama kita terpisah ini bagaimana. Dia punya pergaulan ini kan dia sudah pakai warna lain kah? Bajunya atau masih independen, masih seperti yang dulu kah, atau sudah berubah? Ini kan kita hati-hati. Saya banyak teman-teman yang japri,
telepon minta minum kopi segala. Ya baik-baik saja. Jadi mungkin juga niatnya juga baik kita bersilaturahmi ini kan. Tapi kan saya juga jadi hati-hati begitu. Iya. Nah kayak saya bilang begini, nanti kita coba kalau mau ke kantor begitu. Kita minum kopi di kantor, kita siapkan di sini semua ada. Daripada sibuk menjelaskan ke publik bagaimana, lebih baik teman kita penyelenggara menjaga itu. Malah sendiri, jaga. Kira-kira kalau ini berpotensi menimbulkan opini publik yang tidak-tidak, saya kira kita maka harus instingnya itu harus main pada sense. Etika. Sense of etikanya harus. Jadi saya sering istilahkan begini, Pak. Kalau dia misalnya kepala bengkel atau orang yang hari-hari itu yang dia kerjakan di bengkel, tiba-tiba motor lewat, begitu atau mobil lewat, begitu lewat, dia sensenya langsung main. Kayaknya itu mobil atau itu motor sudah lama tidak diganti, dia kena oli. Itu sense of it. Termasuk kita sebagai penyelenggara di sini, kita senyum saja ini jangan. Kita senyum misalnya dengan peserta, makanya saya waktu kalau dengar sambutan saya kemarin itu, saya bilang kita tidak membangun jarak yang sama, tapi kita membangun kedekatan yang sama. Kenapa kedekatan? Karena kita melayani. Kalau melayani kan pasti kan dekat itu pelayanan, dekat. Betul. Jadi dekat dengan yang satu, dekat yang lain, Jadi orang juga baik itu pemilih maupun peserta juga dia rasa nyaman, untuk itu mendekat untuk melayani. Jangan juga terlalu berat. Alergi Pak Kata, kadang-kadang ada juga seperti itu. Betul, atas nama integritas, ya. Atas nama asas dan prinsip, tiba-tiba saya tidak mau dekat, tidak boleh. Padahal kalau kita bangun dekatnya, kedekatan yang sama dengan A, maka dengan calon B, dan seterusnya kira-kira betul, begitu. Betul, kita disayang sama peserta. Itulah standar ya. Adil itu Pak Kata. Betul. Kita tidak mau tidak bangun jarak yang sama. Kalau jarak dia kan berjarak, betul. Tapi kalau kedekatan kan terdekat. Orang lain juga sayang sama kita. Orang lain juga puas dengan kita punya pelayanan. Siapapun itu, baik itu pemilik juga begitu, dengan pemilik juga begitu. Orang datang, minta konfirmasi NIK-nya misalnya, konfirmasi soal hak pilihnya bagaimana, kita layani, kita pastikan kita layani. Begitu juga dengan peserta, kita pastikan itu. Karena memang semangat tadi, pilkada sarana foto utusan. Pilkada sarana foto utusan. Jadi, Pak Ketua tadi, untuk teman pemilik di rumah, saya kira tadi ada berapa hal yang menjadi harapan kita. Jadi pilkada itu kita harapkan menjadi sarana persaudaraan. Catatan berikutnya yang tidak penting tadi, kalau kita ibaratkan bermain bola versi Pak Ketua, yang jadi wasit silakan jadi wasit yang baik, jangan masuk dalam garis. Pemain silakan jadi pemain, penonton juga jadi penonton yang baik. Silakan tepuk tangan. Saat tepuk tangan silakan tepuk tangan. Pak Ketua, tentu saya kira hari ini tadi saya kira penting tadi banyak hal berkaitan dengan semangat kita mengelola tahapan ini dengan harapan-harapannya, yaitu tagline kita pilkada sarana putusan. Tentu saya kira teman pemilih di rumah juga penting mengetahui kira-kira itu kan, kadang-kadang kita hanya paham pemilu itu orang bilang kapan pemilu 27 November. Nah kira-kira kita hari ini sudah sampai di mana kita menyelenggarakan tahapan yang sudah sampai di tahapan apa saat ini? Sebelum ke situ Pak Ahmad, saya mau tambah lagi dari kalau analoginya misalnya pertandingan sepak bola kan begini, kalau semua sudah tertib, wasit dia jadi wasit yang baik. Ini kan begini, dalam setiap pertandingan pasti ada yang menang. Betul. Pasti ada yang menang. Begitu. Kan kalau kita sudah jadi penonton yang jadi lesman, hakim garis itu dia jadi hakim garis yang baik, jadi pemain yang tertib, jadi wasit yang tertib juga. Kalaupun ada satu yang menang, kan semua ikhlas. Betul. Semua akhirnya mematakan, oh dia layak. Layak menang. Karena pertandingan ini fair. Nah, kita lanjut ini. Jadi itu tadi. Jadi kalau semua jadi fair kan nanti ada satu di antara para pemain ini dia akan jadi pemenang. Dan pastikan sebagai penyelenggara pemilu kita jangan jadi faktor penyebab konflik. Betul. Kita jangan jadi faktor penyebab konflik. Nah,
jangan juga sebagai peserta, sebagai katakanlah di gelanggang sepak bola, yeah, jangan jadikan lawan itu sebagai musuh. Lawan itu kan teman bertanding sebetulnya. Yeah. Lawan itu teman bertanding, jangan lupa. Pak Ahmad, kalau kita main pingpong, main tenis meja, kalau tidak ada Pak Ahmad, terus siapa teman saya bertanding? Tidak asik. Betul. Tidak asik. Lawan itu dia teman bertanding, jangan jadikan dia musuh. Kita bersaudara, mereka di situ, kita bersaudara. Jadi sekali lagi itu, lawan itu memang harus ada lawan. Kalau tidak ada lawan, terus siapa teman bertandingnya? Nanti ya. Apalagi kita di sini ada yang mendaftar di hari pertama, ada yang mendaftar di hari kedua, ada yang mendaftar di hari ketiga. Nah, ini semua ini kawan, sahabat, saudara dalam pertandingan. Jadi sebagai penyelenggara pemilu saya mengimbau, sebagai masyarakat juga saya mengimbau, kita jangan jadi faktor penyebab. Tetaplah sebagai penonton di sebagai penyelenggara di penyelenggara, sebagai peserta di peserta. Nah, terhadap tahapan tadi. Sebelum kesana Pak Gatuh. Ya. Tentu saya kira tips-tips tadi itu tentu penting saya kira. Saya membayangkan kira-kira begini. Kira-kira bisa tidak kita wujudkan pemilu itu yang bukan hanya ada pidato kemenangan di sana, tapi ada pidato pengakuan dari peserta yang lain. Dia hari itu bukan pidato bahwa terima kasih masyarakat saya sudah memilih, terima kasih masyarakat. Ternyata saya mengakui dan yang terpilih adalah orang yang layak. Itu kira-kira mimpi oh, iya, itu. Iya. Bukan hanya pidato kemenangan, tapi ada pidato pengakuan terhadap lawan politiknya atau kompetitornya yang sudah menang. Iya. Dia mengakui. Kira-kira itu luar biasa. Itu statement baru itu, baru itu juga terobosan bagus. Pilihan diksinya itu bagus sekali. Jadi ini juga suasana di bawah, ini kan tergantung di atasnya juga. Meskipun saya percaya betul bahwa yang sudah mendaftar di KPU kemarin itu adalah orang-orang terdidik, para tokoh, para panutan, orang teladan juga. Itu guru-guru kita, tokoh-tokoh kita, semua baik. Nah ini kan juga bagaimana dia memastikan setiap lisannya, lontarannya itu menyejukkan. Menyejukkan, jadi bikin adem suasana. Siapapun yang terpilih nanti ini, dia juga akan menjadi pimpinan kita semua. Dia akan jadi teladan kita semua. Dia akan menjadi nahkoda yang baik buat Banggai ini. Jadi itu bagus sekali itu Pak Mat. Jadi nanti coba kita rancang pada saat nanti apa debat, begitu kan? Debat selain sampaikan visi misi, kemudian ada semacam statement. Betul. Statement bahwa yang kayak tadi itu bahwa siapapun yang terpilih pimpinan kita bersama, gitu. Jadi tidak hanya soal siap menang siap kalah. Siap menang siap kalah. Itu kan siap menang siap kalah di awal saja. Begitu. Di awal saja, begitu selesai pleno penetapan di luar soal, perang. Ada soal. Ya, jadi kita menambahkan itu kira-kira soal penetapan yang satu calon lain hadir. Ya. Jadi berapa tiga mendaftar di awal. Sampai di penetapan nanti tetap tiga pasangan calon yang hadir. Satu pidato dia kemenangannya, yang lain pidato. Betul, pengakuan kemenangan. Betul, utusan. Coba lihat Pak Ahmad itu di tagline kita itu, Pilkada Serana Foto Utusan, itu simbolnya itu jabat tangan. Oh iya, Pak Ahmad. Jabat tangan. Coba lihat. Yeah. Love itu, love. Tapi tangan itu yang bergenggam erat di situ. Jadi itu kan ya simbol-simbol kita sebetulnya. Baku pegang, begitu. Jangan baku lepas, baku baik, jangan baku pisah. Itu sebenarnya filosofinya di situ. Pilkada Serana Foto Utusan, dia gambar love itu tangan sering menggenggam. Itu saya pilih langsung. Iya, desainnya itu ada. Desain. Jadi ini kan tidak banyak yang belum tahu. Tentu saya kira diskusi kita malam ini menjadi penting gitu Pak. Daging semua. Iya. Termasuk desain logo. Yes. Love dan bergandengan tangan itu. Yes. Ada semangat persaudaraan yang luar biasa yang kan kita mau capai itu. Yes. Di logo itu kan kalau di sudut kiri sudut kanan pasang itu. Iya. Itu memang model love. Tapi coba diperhatikan betul. Itu tangan yang bergandengan. Bergandengan. Tangan yang bergenggam jabat tangan. Jadi bergenggamlah
jangan mau pisah. Jabat tangan. Karena kita semua bersaudara. Bersaudara. Itu dalam sekali itu. Keputusan itu. Nah itu maksudnya itu yang harus jadi perekat. Itu yang harus jadi cita-cita bersama. Banggai ini tidak ada orang lain. Penduduk di Banggai ini bukan orang lain. Sama-sama kita sayang ini Banggai. Sama-sama kita mimpikan besok ini pilkada bisa terlaksana dengan baik. Hasilnya juga dipercaya publik. Prosesnya juga baik. Sehingga hasilnya juga baik. Jadi kita tidak hanya soal hasil, tapi prosesnya juga ini penting. Pemilu itu, pilkada itu, dia hari H. Pilkada itu hari H, 27 November. Yang kita laksanakan sekarang ini tahapannya. Betul. Tahapan pilkada namanya. Nah kita pastikan ini, sebagai penyelenggara kita pastikan ini sesuai dengan jadwal. Sesuai dengan tahapan. Nah sebagai penyelenggara, sebagai peserta juga, tadi ini proses. Nah sampai dengan hari ini, Pak Ahmad, ya. Alhamdulillah puji Tuhan. Masyarakat menyambut dengan riang gembira, setidak-tidaknya sampai dengan hari ini. Iya. Riang gembira. Belum ada riak-riak. Tidak ada riak-riak. Tidak ada riak-riak. Ini mungkin juga tanda-tanda kedewasaan kita. Iya. Sudah ada tanda-tanda kedewasaan kita berpolitik. Begitu juga pasangan calon, Pak Ahmad. Pasangan calon. Setidaknya ukuran kita yang mendaftar kemarin. Yang datang itu kan memang kan kita bersaran begitu lewat surat. Iya. Ke LO masing-masing pasangan calon. Yang datang itu 50 kita fasilitasi. Sebagian masuk di dalam, sebagian di luar, ditaati. Betapa dewasanya, itu kan sederhana. Tapi itu ukuran. Kita masuk ke tahapan pencalonan, 3 hari kemarin. Itu tertib. Orang semua bersurat-surai. Kan saya tidak memaknai itu kemarin keributan-keributan. Tidak. Keriang, gembiraan. Keriang, gembiraan. Orang mendukung. Orang dengan visi. Orang dengan sudut pandangnya. Itu kan tanda-tanda. Bahwa ini riang gembira, ini rame. Kan tidak baik kan namanya pesta kalau tidak rame. Sunyi. Tidak boleh sunyi. Harus riang gembira, harus rame. Iya. Bukan pesta namanya. Bukan pesta. Harus ada pendukungnya juga. Iya. Harus ada pendukung. Tidak boleh tidak ada pendukung. Harus ada pendukung. Diantar ke sini dengan arak-arakan. Kita sambut juga dengan riang gembira. Tanpa membeda-bedakan kemarin. Semua standarnya sama. Semua pelayanannya sama. Tidak ada yang kita beda-bedakan kemarin. Sama. Kita membuktikan bahwa kita adil dalam proses penerimaan. Sekarang proses penerimaan pasangan calon sudah selesai. Ini lagi proses pemeriksaan kesehatan. Kesehatan sedang berlangsung ini. Nanti pada gilirannya kita juga memverifikasi kelengkapan persyaratan calon. Yeah. Itu kan kita mau lihat nanti kebenarannya. Nanti pada gilirannya tanggal 22 September kita tetapkan pasangan calon. Di situ saya dan kita semua sebagai masyarakat pemilih masyarakat Kabupaten Banggai sudah tahu siapa calon yang mau di siapa kira-kira anak Banggai ini yang ditetapkan sebagai pasangan calon. Kita tetapkan pasangan calon tanggal 22, kemudian nanti tanggal 23, satu hari setelah penetapan pasangan calon, kita pengundian nomor urut maksudnya nomor urut. Lalu besoknya lagi tanggal 24 kita deklarasi kampanye damai. Bagus sekali juga tadi Pak Ahmad itu ide tentang menyampaikan pesan-pesan persaudaraan tadi, pesan-pesan damai disampaikan juga di forum itu ya. Di forum kampanye damai. Setelah kampanye damai nanti itu masuk kampanye bebas oleh pasangan calon. Peserta, dia akan berkunjung ke masyarakat, kemudian dia akan menyampaikan visi dan misinya. Itu penting karena itu hak publik, tidak hanya haknya peserta. Kalau kewajiban kita kan memfasilitasi, kita punya kewajiban memfasilitasi. Silakan, ada tahapannya, di mana yang boleh, di mana yang tidak boleh, pasang apa di mana. Itu kan kita fasilitasi, itu kewajiban kita menyampaikan. Hak dia, hak calon adalah dia mau berkampanye. Dia menyampaikan visi dan misinya. Hak masyarakat, dia punya hak untuk tahu. Ini kira-kira calon ini apa visi, calon ini. Jadi dia juga harus tahu, mengedukasi. Paling tidak dia milih, itu ada dasarnya. Tidak Orang biasa pilih kancing gitu. Iya. Kan rata-rata begitu.
pemilih milenial kadang-kadang kan agak iya yang penting kurang peduli, yang penting sudah datang gitu. Lebih dia peduli kan, yang penting paket data ada. Iya. Yeah. Berjalan hidupnya. Itu dia. Iya, paket tua. Memang sejauh ini kan saya kira penting menjaga ritme itu tadi. Sejauh ini saya kira kita masih riang gembira. Memang agak ngeri-ngeri di bangga ini, Pak. Tapi terlihat riwayatnya kan agak panas tensi-tensi pemilunya itu. Karena memang harus bertangan dingin menjaga ritme itu. Kira-kira begitu. Betul. Saya Pak Ahmad, bulan-bulan Desember kemarin saya diwawancari sama Mbak Reni juga, yeah, ya, hostnya KPWRI. Kita podcast di depan sih. Sempat saya sampaikan riwayat itu. Mm-hmm. Tapi ini sekali lagi tidak bermaksud mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tidak dari di situ kita. Tapi dalam perjalanan tahapan pemilu maupun pilkada di Bangka ini, memang ada yang tidak biasa. Yeah. Ada yang tidak biasa. Baik itu tata kelola pemilunya, tata kelola anggarannya juga, tata kelola SDM-nya juga. Sempat ada soal itu. Yang paling mengemuka kan kalau melihat sandingannya kan bagaimana pengelolaan pemilu di pemilu sebelumnya. Iya. Gitu. Kita tahu bersama lah itu sudah jadi trending. Konsumsi publik juga sudah jadi trending bahkan skala nasional. Nah kan, kita hadir ini sebagai penyelenggara kan kita mau urus itu sebetulnya. Tata kelola. Ini penyelenggara ada kan untuk menyelenggarakan pemilu dan pilkada. Kalau tidak ada itu kan tidak mungkin ada kita. Kita mau urus itu sebetulnya. Tapi Pak Ahmad, tentu kita tidak mau ulang itu. Kita tidak mau mengulang kesalahan. Tapi kan kita punya ikhtiar. Kita punya niat bersama untuk memperbaiki tata kelola, memperbaiki sistem begitu, memperbaiki pola pikir masyarakat, pola pikir apa pemilih begitu, bahwa kita mengurus ini pilkada dengan baik, kita mengurus ini pemilu dengan baik, dengan jujur, dengan profesional dan proporsional gitu. Kira-kira kalau saya ukurannya sederhana, kita sudah selesai urus pemilu, paling tidak masih ada sebagian lah yang belum selesai ini tahapan pemilu, tapi sebagian besar sudah kita lakukan. Setidaknya sampai dengan hari H bahkan penetapan itu sudah selesai. Tidak sempurna memang, belum sempurna. Tapi kan kalau mau dilihat kan tidak ada satu TPS di Banggai ini yang tidak memilih di hari H. Semua memilih. Di 14 Februari. Semua merayakan di 14 Februari. Bahwa ada kendala pasti. Tidak mungkin, tidak sempurna memang. Tapi saya bisa pastikan angka partisipasi kita meningkat. Di 80-an, Pak Ketua? Di 82. Meningkat. Itu kan berarti publik sudah sadar di bangsa ini. Dia, masyarakatnya sudah dewasa dengan politik. Sudah dewasa dengan perbedaan. Tidak ada itu yang ribut-ribut. Sampai harus kayak pengalaman-pengalaman di daerah lain misalnya. Iya, betul. Yang harus, ya tidak usah saya rinci lah apa kejadiannya. Tapi tidak ada pengalaman yang ekstrim di luar sana. Kita selesai pesta, selesai. Bahwa ada interupsi. Biasa ya, itu Pak. Biasa itu. Bisa saja kita keliru juga kan. Bisa saja kita keliru. Bisa saja juga kita diingatkan. Tapi dengan cara yang mungkin caranya agak keras, tapi maksudnya masih sama. Begitu terjelaskan, oh iya, selesai. Tidak ada yang sampai apa mengemuka yang kira-kira menegangkan. Iya. Kira-kira kurangnya sesederhana itu. Dan kita berharap sampai dengan kemarin ini, Pak, lihat kan. Sebetulnya kan kalau lihat pengalaman tahapan yang agak krusial kan, salah satunya ya, pendaftaran. Salah satunya ya, tentu banyak tahapan yang kira-kira menjadi pusat perhatian publik, tapi salah satunya itu tahapan pendaftaran. Orang itu kan kadang-kadang untuk euforia dia mengantar dia punya pengantin lah, kira-kira dia punya pasangan calon KPU itu kan masa itu kadang-kadang menyentuhkan juga ya, betul. Tapi kemarin tidak, semua, sangat tertib, semua bahagia dan riang, semua bahagia, semua memuja. Itu luar biasa. Nah, kita ini dengan sumber daya misalnya di KPU cuma 30 sekian orang ini kan, kalau mau ngurusi masa sebanyak itu kan kita bisa kelabakan juga gitu. Tapi karena suasananya suasana foto utusan, suasana kekeluargaan, kayaknya kan enak kita. Dan standar pengamanan juga tidak seberapa gitu. Tidak seberapa. Dan semua saya rapi dan tertata.
orang masuk itu riang gembira, senyum-senyum, ketawa-ketawa. Bahkan kita saling puja-puji di dalam. Itu kan paling tidak itu tanda-tanda. Tanda-tanda bahwa kita sudah dewasa. Sebagai penyelenggara pemilu juga kita memastikan diri kita punya pelayanan itu sama. Kita mau menghargai orang. Mau bagaimanapun kita tuan rumah, kita penyelenggara. Kita pastikan semua orang siapapun yang datang di kantor ini, dia bahagia, dia terlayani, dia terfasilitasi. Saya kira Pak Ketua kalau kita diskusi menarik betul. Menarik, iya. Bisa ya, saya jadi podcast agak panjang. Iya, betul. Saya kira kita juga teman pemilih, saya kira tentu dari diskusi tadi banyak hal yang penting kita catat. Yes. Saya kira dengan semangat kita membangun pilkada itu. Tentu yang tidak kalah penting, kita sudah melaksanakan tahapan taat asas, prosedur, etiknya juga ada, kemudian tentu menjadi sarana persaudaraan. Untuk itu Pak Ketua, sebelum kita akhiri sesi diskusi kita malam ini, harapan-harapan Pak Ketua untuk pilkada kita di Kabupaten Banggai. Iya, pilkada itu 27 November. Pastikan sebagai pemilih, pastikan saudara-saudara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yang telah, sekali lagi, yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, gunakan hak pilih saudara secara bertanggung jawab. Dipakai itu hak pilih. Jangan tidak digunakan. Itu hak. Silakan dipakai untuk kami menyuruh untuk dipakai. Karena itu akan sangat menentukan keberlangsungan pembangunan di daerah ini. Juga menentukan nasib saya dan kita semua yang ada di Banggai. Gunakan untuk kesempatan. Jadilah pemilih cerdas. Jadilah pemilih yang bertanggung jawab. Tidak hanya karena dijanji. Tidak juga karena trauma politik lalu tiba-tiba dia juga apatis. Jangan. Memang mungkin kadang-kadang setiap hasil itu tidak sesuai dengan kita punya keinginan. Itu tidak sesuai kita inginkan. Tapi pastikan bahwa kita sebagai penyelenggara, kita memastikan bahwa ini proses berlangsung fair. Tidak ada kita punya sikap yang berpihak. Nah, hal lainnya lagi, sebagai penyelenggara kami memastikan kami tetap berdiri di atas aturan. Kami tetap melaksanakan semua tahapan pemilu dengan baik dan bertanggung jawab. Dan kami berharap juga dukungan bagi masyarakat, dukungan juga bagi peserta, baik itu pasangan calon maupun partai politik yang tergabung bersama-sama mendukung pasangan calon, untuk kita jadikan ini sebagai pesta bersama. Ini momentum 5 tahun satu kali. Bukan untuk momentum kita mencari siapa lawan atau siapa musuh, tidak. Tapi ini momentum pesta kita bersama. Mari kita pastikan Banggai menjadi showcase. Banggai menjadi contoh bagi bangsa ini. Dari Banggai kita pastikan kita menyumbang. Kita menyumbang bagi bangsa ini bahwa kalau mau belajar tentang pilkada yang jurdil, yang baik, yang sesuai asas, itu di Banggai. Dari Banggai kita pastikan kita menyumbang, kita berkontribusi buat bangsa ini. Tentu tidak hanya dibebankan ke penyelenggara juga. Iya, karena itu tidak bisa hanya dibebankan ke penyelenggara pemilu. Semua pihak terlibat. Semua pihak harus menyumbang juga. Kalau jadi penyelenggara, jadilah penyelenggara yang baik. Jadi pemilih, jadilah pemilih yang baik. Jadi masyarakat, jadi masyarakat yang baik. Jadi peserta, jadilah juga peserta yang baik. Kita sama-sama taat asas, kita sama-sama taat prosedur. Dan dengan demikian, sekali lagi, kita bisa menyumbang, tapi yang lebih penting dari itu semua adalah kita tetap bersaudara, kita tetap motorus. Jadi apa gunanya juga kita menyumbang macam-macam, tapi yeah, kita di dalam retak, kita di dalam tidak motorus lagi, tidak bersaudara lagi. Saya kira itu poinnya adalah pilkada harus terlaksana dengan baik dan semangatnya semangat keputusan.
dari Banggai untuk Indonesia. Dari Banggai untuk Indonesia. Luar biasa. Oke, baik, saya kira teman pemilih menarik tadi diskusi kita. Ini saya kurang tahu standar kami itu kira-kira 2-30 menit Pak Ketua. Tapi iya, saking menarik itu iya, diskusi iya. Kita kurang pas kalau kita potong. Itu dia Pak Mas ini. Tapi ini juga kan malam minggu. Oh, iya. Pak, ini malam minggu tapi kita berpodcast. Kenapa? Ini karena kita tidak lelah. Harus malam minggu ini Pak. Orang-orang di luar sana itu apa? Ngopi, merayakan begitu malam minggu dengan pasangannya, dengan keluarganya begitu. Tapi kita mengedukasi, kita menyampaikan pesan buat publik. Ini pekerjaan luar biasa. Ini tidak bisa dibayar dengan honor, tapi ada ownernya kira-kira bisa kan? Aduh, tak terbilai ini. Yang tidak kalah penting begitu dicatat antara kita dengan Tuhan. Yes. Kemudian wujud sumpah tadi yang begitu sampaikan. Yes. Saya kira menarik diskusi kita dengan Tuhan pemilik, tapi saya kira kita akan bertemu di sesi-sesi episode berikutnya. Saya kira tadi tentu KPU Banggai melalui Pak Ketua mengajak kita semua teman pemilih untuk menggunakan hak pilih kita di 27 November. Tentu tetap dalam bingkai Kabupaten Pilkada Sarana Foto Nusa dari Banggai untuk Indonesia. Saya kira demikian teman pemilih di edisi pertama kami, episode pertama KPU Banggai Podcast. Saya kira sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Pak Ketua sudah hadir. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.